Finally, the end is coming. Yeah, finally come to the apa tuh the media house. Finally. Ini Mas Arya nak kembali aja tuh. Karena kamu tidak mampu. Promosi terus nih. Terima kasih banyak, Pak. Nonton aja jalan-jalan boleh. Bareng sama kampanye juga ya. Kampanye. Saya sudah naik ke kampanye. Babak baru buat Indonesia. Asian Games ini prestasi kita luar biasa. Saya rasa harap kita bukan mencapai target, kita melampaui target. Dan acara penutupan besok itu jadi penanda babak baru bahwa kita sudah harus bisa menjaga prestasi kita di level dunia, dan kita punya fasilitas yang luar biasa. Indonesia diwarisi fasilitas kelas dunia di cabang olahraga manapun. Karena itu kita harus bisa pas itu merawat ini. Cara merawatnya bukan dibersihin tiap hari, bukan merawatnya dengan mengadakan event-event global di tempat ini. Itu cara merawatnya, sehingga standarnya selalu terjaga. Terus yang kedua, kita harus memberikan peluang pada setiap orang yang berpotensi untuk menggunakan fasilitas ini. Jangan hanya fasilitas ini bisa digunakan oleh mereka yang berkemampuan secara ekonomi, tapi orang yang berpotensi secara sport. Sehingga bibit-bibit baik itu akan tumbuh, dan itu artinya pemerintah harus nyiapin dana, pemerintah harus nyiapin sumber daya agar siapapun bisa memakainya. Semuanya, dari mulai renang, velodrome, equestrian, atletik, pedasan. Hal itu berarti akan dilakukan setelah Asian Games? Iya dong. Seperti misalnya tadi, kita lihat baseball, lapangan baseball. Tadi saya nonton baseball di Indonesia sama Thailand. Insya Allah tahun 2021 kita akan jadi tuan rumah softball kejuaraan dunia. Ini cara merawatnya itu dengan mengundang. Lalu kalau pertandingan-pertandingan yang level dunia itu ada di Indonesia, maka standar permainan pun akan meningkat. Dan ekspektasi penonton pun atas kinerja sport kita juga akan meningkat. Karena itu saya katakan tadi, penutupan Asian Games adalah tanda babak baru bagi dunia olahraga di Indonesia. Gitu ya? Pak, kemarin kan... history of relationship.
Which part of India? South India. South India. Bangalore. Yeah, Bangalore. Wow. Good. I'm happy to hear. Yeah. It's a great team. Oh, really. We are also very proud of them. Yeah, I'm very happy they are working tirelessly since morning till evening. I could see new people cleaning in the night time. I'm surprised. Yeah. We're very happy how dedicated. Yeah, dedicated. That's all. Man, we should also learn. Mutually. Yeah. Learning from each other. So, I'm glad to hear you have a good experience. I hope your quality experience is simply. And where do you stay in Jakarta? Kuningan. Yes, thank you. My son actually spent his high school in Pune. In Pune, that's the education hub. For all the English. Yeah, he spent 3 years in Pune. All back now in the country. No, he did high school. High school, 11th and 12th grade. Oh, okay. Out there. So, for the AFS? No, it's UWC. United World College. Bangalore and Pune, education. Engineering, yeah, that's very cool. My daughter is also in engineering college. Bangalore. She's in Bangalore. Thank you.
aktif. Yeah, that's important for everyone. You follow CA, they said that it's impossible. You cannot have the problem. And I said, no, in Indonesia we cannot work without work. Otherwise, you know, you go out. Yeah. It's a very good coffee shop outside. Yeah. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Yes, and hope you enjoy the rest of your stay. Thank you very much. Thank you. Ada beberapa wartawan asing yang nanya mau nonton apa. Oh ya. Jam 7 dan 9. Jam 7 dan 9. Dan masih ada. Oh. Oh, minggu kan? Betul, Pak. Jadi kalau bingung pasti nggak mau pulang dari sana. Tapi kalau besok, ini masuk. Ini kan di kantor kerja kita, Pak. Apa perintahkan, Pak? Workshop? Aduh. Ini juga temannya Mutia nih, tahu dulu dong. Di apa? Lajuan. Dia lagi di Thailand. Ah, ngapain? Kuliah. Eh, sekolahan. Tidak. Liburan. Oh, iya. Lagi. Oke, thank you. Selamat meneruskan tugas. Terima kasih. Thank you.
teknologi dari spreadingnya, spreading kalau langsung, tapi kalau kan dalam satu foto kan banyak nih. Kalau misalnya mungkin dia nggak ditanya terus masa di foto, dia bisa datang ke sini, ada bank data foto. Dia bisa minta gratis, kita ada bank data foto, misalnya lagi di mana gitu. Ini apa yang benar, Mas? Pulang ya. Ini Moses. Pertandingan jam 9, Pak. Jadi sekitar 9.15 baru mulai kirim, terus masih banyak foto yang miss-post. Melihat sini apa nih, Pak? Dari beberapa media di Indonesia. Ini lebih senior lagi. Om Dodi Gumi. Jadi kita harus peliti nih, Pak. Bersama. Kita jam 1 jam. Yang di sini bang datanya bang nanti jadi satu server, nanti data semua data yang di Asian Games ini nanti kita serahin poli atau perusahaan atau apa. Di mana? Di ada di Asian Games. Nah, dia berhak membuang editor ini, Pak. Editor kalau sore ini penuh, Pak, di sini. Jadi betul-betul yang tampilnya, Pak. Itu sebar di Jakarta paling. Editornya juga penuh. Ini tuh motor langsung kirim. Ini motor yang kirim. Proses 5 menit setelah motor cepat, dia harus kirim 1 menit. Yang rompi hijau itu, Pak, yang official tadi. Itu pilihan dari berbagai media cetak, dari berbagai media di Indonesia, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sulawesi, ada yang mana-mana. Kita pilih, antara pilih, kita pilih, kita bimbingan teknis, terus kita jadiin satu. Jadi nggak hanya wartawan Jakarta. Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nuri. Ini udah kelewat malamnya. Udah pagi.